Oke, assalamualaikum. Selamat petang. Hari ini kita nak berbagi tips masak udang sarang burung. Oke, pertama-pertama kali bahan-bahannya udang disalut pakai tepung bestari. Ya, di sini ada daun kari, telur satu biji, cili merah, cili padi, bawang Holland dipotong racip-racip lalu salut. Ada butter. Oke, pertama kali udang kita goreng pakai telur. Kemudian kacau. Lepas itu baru disalut pakai tepung. Ini udang sarang burung. Oke, ini udang sudah disalut pakai tepung. Sekarang mari kita goreng. Oke, kemudian sudah masak, dia agak warna kuning sedikit, kemudian kita angkat. Oke, sekarang kita nak masak kuah dia. Oke, jom mari kita buat. Pertama-tama kita masukkan butter. Ini untuk porsi berapa orang makan ya? Satu orang makan saja. Satu orang makanan. Oke. Ini udang sarang burung ya. Oke, ya. Lepas itu kita masuk minyak 1 sendok. Minyak. Butter dulu baru minyak. Tambah sikit lagi. Ini telur kacau kuningnya saja. Berapa biji? 5 butir lah. 5 butir. Ambil kuning saja lah. Kemudian baru kita buat sarang dia ya. Begini cara buatnya. Tak boleh besar sangat, nanti takut hangus. Kemudian kita masukkan bahan-bahannya. Bahannya apa tadi? Bawang Holland, cili padi potong halus-halus, cili merah, daun kari. Oke, masukkan ya. Sampai masa gula 2 sudu, aji separoh, lepas itu garam sedikit, masukkan. Oke, lepas itu baru kita tapis. Sudah masak, baru kita tapis. Oke, tapis. Tapis, lepas itu masuk daun sini. Belum mati dia ya? Oh, ini kesudahan dia. Tak jadi. Tapis, turunkan minyak ya? Turunkan minyak dulu. Kemudian sudah siap. Nah, lepas itu kita tabur di atas udang tadi ya.
Oke, oke, inilah dia sudah jadi udang sarang burung. Oke, terima kasih. Jangan lupa follow. Selamat, sampai jumpa.